بسم الله الرحمن الرحيم <applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim <coughs> wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika muhammadin <coughs> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin kaum muslimin para pemirsa Roja TV para pendengar Radio Roja dan saudara-saudara kaum muslimin dimanapun anda berada Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik dan lebih mulia. Solawat dan salam, semoga selalu terlimpahkan. kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita junjung tinggi, dan Nabi yang selalu kita taati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Para jemaah kaum muslimin dimanapun anda berada, Pada kajian kali ini, kita akan membahas tentang kaedah yang sangat penting dalam masalah muamalat, masalah yang mengatur atau berhubungan dengan kehidupan manusia antara satu dengan yang lainnya, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. <tuh> Aida tersebut berbunyi al muslimuna ala syurutihim atau al muslimuna 'inda syurutihim kaum muslimin itu tergantung pada syarat-syarat yang dibuat oleh mereka ketika mereka sudah sepakat dengan suatu syarat maka mereka harus menjalankan apa yang mereka sepakati. Ini adalah kaidah yang sangat agung. Dan kaidah ini bisa menjaga hak-hak kaum muslimin. Kaidah ini berasal dari sebuah hadis Hadis tersebut diriwayatkan dari Kathir Ibn Abdullah Ibn Amr Ibn Auf Al-Muzani Dari ayahnya Yaitu Abdullah Ibn Amr Dari kakeknya Auf Al-Muzani Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda As-sulhu ja'izun bainal muslimin. Berdamai itu diboleh, dibolehkan bagi kaum muslimin. Berdamai itu dibolehkan bagi kaum muslimin. Apabila misalnya ada cekcok atau pertengkaran di antara dua belah pihak, kemudian dua belah pihak ingin berdamai. Dengan menuntut syarat, setiap pihak memberikan syarat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Asulhu As jaizun bainal muslimin." Berdamai itu dibolehkan di antara kaum muslimin yang ada masalah yang sedang bertengkar illa sulhan haram halala kecuali apabila perdamaian itu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau harama atau sebaliknya perdamaian itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muslimuna ala syurutihim. Dan kaum muslimin itu tergantung kepada syaratnya. Inilah redaksi kaidah yang kita pelajari pada hari ini. Diambil dari hadis ini. Wal muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung syarat yang dibuat oleh mereka. Illa syartan harrama halala au ahalla harama. Kecuali apabila syarat tersebut mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kaum muslimin itu tergantung syaratnya kecuali apabila syarat tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Inilah hadis yang darinya redaksi kaidah ini diambil dan kaidah ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam <tuh> karena kaidah ini menyangkut banyak permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh manusia terutama dalam masalah akad ya dan akad ini banyak sekali jenisnya ada akad perdagangan, akad bisnis. Di sana ada akad pernikahan. Di sana ada akad sewa menyewa. Dan ada akad-akad yang lainnya. Semua akad ini ya dicakup oleh kaidah yang kita pelajari pada hari ini. Al muslimuna ala syurutihim. Bahwa kaum muslimin itu tergantung syarat-syarat yang dibuat oleh mereka, ya. Termasuk di antara ya yang dicakup oleh kaidah ini adalah peristiwa atau masalah yang darinya kaidah ini datang, ya. Apabila ada akad perdamaian. Apabila ada akad perdamaian di antara dua belah pihak, maka syarat-syarat yang dibuat di akad perdamaian tersebut harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Makna dari kaidah ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan makna global dari kaidah ini, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan syarat. Ketika dikatakan kaum muslimin itu tergantung kepada syaratnya, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan syarat ini. Syarat, ya, secara bahasa itu berasal dari kata syartun, syarataya syarat. Dan ini bukan sebagaimana disebutkan di dalam buku, ya, bahwa kata syarat itu bermakna alamat. karena kalau yang bermakna alamat itu dari kata-kata syarab syarab jamaknya asyrab ini bermakna alamat <tuh> sedangkan kata asyartu dalam bahasa bermakna ilzamu syai wal tizamu ya mengharuskan sesuatu dan jadinya sesuatu itu harus dilakukan. Ketika sesuatu menjadi harus dilakukan, ya. Inilah syarat ya. Mengharuskan sesuatu sehingga sesuatu tersebut harus dijalankan. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan asyartu. As ya. Dan syarat ini berbeda dengan rukun. Syarat itu berbeda dengan rukun. Dua-duanya sama-sama diharuskan, sama-sama diwajibkan. Namun, syarat itu biasanya berada di luar hakikat sesuatu, sedangkan rukun itu berada di dalam hakikat sesuatu. Kalau dimisalkan dengan ibadah sholat, maka wudhu itu syarat, sedangkan takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku itu rukun. Semuanya harus dilakukan. Orang ketika sholat, ya sebelumnya dia harus berwudu. Ya, orang melakukan sholat, ya seharusnya dia harus mensucikan dirinya. Termasuk di antara syarat sholat adalah menjadikan pakaiannya bersih dari najis. Ya, dia harus mencari pakaian yang bersih dari najis. Termasuk di antara syarat salat ya, adalah dia harus mencari tempat yang suci. Ya. Ini termasuk di antara syarat salat ya. Itu semuanya harus dilakukan sebelum dia melakukan ibadah salat ya. Ini syarat sholat Dia berada di luar hakikat sesuatu Berada di luar hakikat sholat Kalau contohnya sholat Adapun rukun adalah sesuatu yang Ada di dalam hakikat sholat itu Kalau masalahnya sholat ya. Seperti Takbiratul ihram Membaca al-fatihah Ruku ya, i'tidal, Sujud tasyahud, ya. Ini adalah rukun sholat ya itulah perbedaan antara syarat dengan dengan rukun maka apabila dikatakan al muslimuna ala syurutihim kaum muslimin itu tergantung syarat yang dibuat oleh mereka maka artinya adalah bahwa seorang muslim itu wajib menjalankan syarat yang disepakati oleh mereka. Seorang muslim harus menjalankan syarat yang telah disepakati oleh mereka. Tentunya ya selagi syarat-syarat tersebut ya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah ya menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang seperti ini ya karena bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala maka harus dibatalkan. Dianggap tidak ada. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fa batil. Barang siapa yang membuat syarat tapi syarat tersebut tidak ada di dalam kitabullah maka syarat tersebut batil seakan-akan tidak ada ya apa yang dimaksud dengan syarat yang tidak ada di kitabullah yang dimaksud dengan syarat yang tidak ada di kitabullah adalah syarat yang bertentangan dengan syariat Islam ya ada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia katakan dengan syarat kita boleh melakukan kita boleh meninggalkannya ya maka syarat yang seperti ini dianggap tidak ada batal di dalam syariat hal itu diharamkan kemudian dia mengatakan dengan syarat saya boleh melakukan itu maka syarat yang seperti ini adalah syarat yang batil syarat yang tidak sah syarat yang harus ditinggalkan syarat yang harus dianggap tidak ada ya termasuk di antara syarat yang bertentangan ya dengan kitabullah adalah syarat yang bertentangan dengan tujuan akad ya bertentangan dengan tujuan akad misalnya ya akad jual beli tujuannya adalah perpindahan kepemilikan dari yang asalnya milik penjual menjadi milik pembeli. Kemudian ada orang mengatakan, kamu boleh membeli ini. Asalkan kepemilikannya tetap berada di tanganku. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena bertentangan dengan maksud akad tersebut dilakukan. Contohnya lagi, akad pernikahan Di dalam akad pernikahan apabila ada orang mengatakan ya saya mau e, kamu nikahi tapi dengan syarat kamu tidak boleh berhubungan denganku berhubungan badan denganku Ini tidak boleh Kenapa tidak boleh? Karena bertentangan dengan maksud utama akad tersebut dilakukan. Orang menikah ya adalah untuk Memperbanyak keturunan di antara tujuannya, ya, apabila sebuah syarat justru bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dilakukan, ya, maka syarat tersebut adalah syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka harus dibatalkan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah, beliau mengatakan tentang syarat ini. Beliau mengatakan bahwa pada asalnya syarat itu dibolehkan. Kata-kata beliau mengatakan asal dari hukum akad dan syarat adalah boleh dan sah, ya. Yeah. Maksudnya pada asalnya akad dan syarat itu boleh dan sah. Tidak ada yang haram dan tidak ada yang batal kecuali yang diharamkan dan dibatalkan oleh syariat. Baik dengan nas ataupun dengan qiyas, baik dengan lafal redaksi secara langsung ya disebutkan oleh syariat ya atau dengan kias ya menyamakan ya sesuatu yang tidak disebutkan di dalam nas menyamakannya dengan sesuatu yang disebutkan di dalam di dalam nas Beliau juga berkata tujuan syarat adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib ya dan mengharamkan sesuatu yang pada asalnya tidak tidak haram. Maksudnya melarang sesuatu yang pada asalnya tidak dilarang. Semua syarat yang sahih pasti memberikan faedah, wajibnya sesuatu yang bukan wajib. Ya. Benar seperti ini. Kalau misalnya ada orang membeli HP misalnya Kemudian penjualnya mengatakan, "Ya, saya mau jual HP ini. Tapi dengan syarat, ya, HP ini harus diformat ulang. Saya takut ada data-data pribadi saya yang ada di HP ini tersisa." Sebenarnya memformat HP setelah membeli tidak wajib. Sesuatu yang mubah, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tapi ketika syarat ini ada, maka dia menjadi wajib. Ya. Jadi termasuk di antara konsekuensi dari syarat adalah mewajibkan, mengharuskan sesuatu yang asalnya mubah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kemudian mengatakan karena dua orang yang melakukan transaksi jual beli wajib untuk mengambil sesuatu yang asalnya tidak wajib maksudnya wajib melakukan ya sesuatu yang pada asalnya tidak tidak wajib dan dibolehkan baginya untuk melakukan sesuatu yang asalnya tidak boleh dan juga haram melakukan sesuatu yang asalnya tidak tidak haram <tuh> bagaimana contoh ya dibolehkan baginya melakukan sesuatu yang saya tidak boleh. Bagaimana contohnya? Ya. Contohnya misalnya ya, ada seseorang ya, dia punya tempat. Punya tempat ya dan di tempat tersebut eh banyak orang berkunjung di sana. Banyak orang berkunjung di sana. Kemudian ada orang, ya, karena dia sering berkunjung di sana. Akhirnya, orang tersebut, karena tidak ingin, ya, membawa terus barangnya, dia sering ke situ. Akhirnya, dia taruh barangnya di tempat itu. Dia taruh barangnya di tempat yang sering dikunjungi oleh orang itu. Pemilik tempat mengatakan kamu boleh meletakkan barangmu di tempat ini. Tapi dengan syarat dengan syarat orang-orang boleh menggunakannya. Dengan syarat orang-orang boleh menggunakannya. Akhirnya orang tersebut mengatakan iya, tidak masalah tidak masalah orang-orang menggunakan barang tersebut. Ini ya, menggunakan barang milik orang lain. Asalnya boleh tidak? Asalnya tidak boleh kecuali dengan seizinnya. Ya. Karena syarat ini dibuat, maka orang-orang boleh menggunakan barang tersebut walaupun itu sebenarnya milik orang orang lain. Ini membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang. Karena apa? Karena syarat. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan demikian juga syarat yang dilakukan oleh orang yang melakukan transaksi sewa menyewa juga yang melakukan akad nikah. Intinya syarat ini berlaku dalam banyak bab dan semuanya dicakup dalam bab muamalat. Ya, bab muamalat maksudnya adalah bab yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ini bab muamalat. Ya, masuk di dalamnya bab jual beli. Perdagangan, ya. Masuk di dalamnya akad sewa menyewa. Masuk di dalamnya akad pernikahan. Ya, masuk di dalamnya akad perdamaian. Dan semua ya, semua hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. <tuh> Itu masuk dalam bab muamalat. Bahkan warisan juga dibahas oleh para ulama di bab muamalat. Tapi ada beberapa dalil yang mendukung kaidah ini. <tuh> kaidah ini berasal dari redaksi sebuah hadis. Dan itulah dalilnya, dalil intinya itu. Dan di sana ada dalil-dalil lain yang semakna dengan kaidah ini. Di antaranya adalah hadis Barirah. Ya. Hadis Barirah, seorang budak perempuan. Radhiyallahu anha. Beliau seorang sahabat wanita. Tapi asalnya seorang budak. Beliau bernama Barirah. Suatu hari datang kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Barirah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, saya melakukan mukatabah. Mukatabah, ya mukatabah itu adalah permintaan dari seorang budak kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya dengan nominal tertentu ya dan akhirnya tuan dari budak tersebut menyetujuinya misalnya ya seorang budak mengatakan wahai tuan saya ingin memerdekakan diri saya dengan uang misalnya 500 juta Kalau misalnya ya tuannya mengatakan iya, berarti disitulah terjadi mukadabah. Ya. Sehingga budak tersebut ya harus membayar harus melunasi eh, apa yang harus dia lunasi ya untuk memerdekakan dirinya dan setelah lunas dia merdeka setelah lunas dia merdeka. Ini Barirah juga demikian, ya. Barirah mengatakan saya melakukan mukatabah kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Saya melakukan mukatabah kepada tuanku untuk membayar dengan sembilan uqiyah. Ya, ini takaran orang zaman dahulu, ya. Sembilan uqiyah itu sama dengan 40 dirham dan saya bayar setiap tahun satu uqiyah berarti dia harus membayar selama sembilan tahun ya atau bisa lebih cepat yang penting sembilan uqiyah maka bantulah aku di sini Barirah radhiyallahu anha meminta bantuan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha agar membantu melunasi tanggungan dia untuk memerdekakan dirinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Jika tuanmu ingin saya bayar kontan, dan walakmu, hak walakmu adalah untukku, maka aku akan lakukan." Hak wala adalah hak karena hak yang didapatkan oleh seseorang karena memerdekakan budak. <tuh> hak yang didapatkan oleh seseorang karena memerdekakan budak. Maka Barirah pun pergi kepada tuannya dan menyampaikan hal itu kepadanya. Namun ternyata tuannya menolak menolak syarat yang diberikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mengatakan silahkan membantu Barirah untuk memerdekakan dirinya. Tapi walaknya tetap kepada mereka karena mereka yang memiliki budak itu ya hak wala yaitu hak karena memerdekakan budak dia berkata saya telah menyampaikan yakni Barirah berkata ya saya telah menyampaikan hal itu kepada tuanku namun mereka tidak mau kecuali kalau walaku milik mereka ya hak walaknya tetap milik mereka padahal ia yang memperdekakan adalah Aisyah radhiyallahu anha karena Aisyah yang akan melunasinya maka Aisyah mengabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan setelah itu bayarlah dan syaratkan bahwa walaknya milikmu karena wala itu milik orang yang memerdekakan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk tetap membayar, melunasi, dan memberikan syarat kepada mereka bahwa walaknya itu milik beliau, milik Aisyah radhiyallahu anha, karena yang memerdekakan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Karena di sini akhirnya yang membayar siapa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Harusnya hak walaknya itu milik beliau, bukan milik majikannya. Lalu Aisyah pun melakukannya. Aisyah membayar melunasi sehingga Barirah menjadi merdeka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di hadapan manusia beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabda kenapa ada orang yang membuat syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maksudnya bertentangan dengan kitabullah semua syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka itu batil Maksudnya semua syarat yang menyelisihi kitabullah maka itu adalah kitab maka itu adalah syarat yang yang batil. Meskipun seratus syarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan meskipun seratus syarat. Kata-kata meskipun seratus seratus syarat ini adalah kata-kata yang kata-kata e, untuk menunjukkan ya walaupun syaratnya banyak Bukan berarti kalau syaratnya hanya 50 Berarti ya tidak batil tidak Atau misalnya kalau syaratnya 200 Berarti syaratnya tidak batil tidak ya. Maksudnya ini untuk menunjukkan ya Walaupun syaratnya banyak Tapi kalau syarat tersebut Menyelisihi dan bertentangan dengan kitabullah bertentangan dengan syariat Islam ya maka syarat tersebut harus ditolak syarat tersebut batal. Kenapa demikian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan karena ketentuan Allah itu lebih benar dan syarat Allah itu lebih kuat. Sesungguhnya wala atau hak wala itu milik orang yang memerdekakan. Ya, yeah. ini salah satu dari ya hadis yang mendukung kaidah yang kita bahas. Kaidah yang kita bahas redaksinya dari hadis tentang perdamaian. Ya. Sedangkan hadis yang mendukung ini tentang memerdekakan budak. <tuh> Termasuk di antara hadis lain yang mendukung kaidah ini adalah hadis Jabir radhiyallahu anhumah Jabir pernah punya unta ya. Dan ontanya dalam suatu perjalanan ya kecapean. Akhirnya Jabir jengkel ya. Ingin melepaskan unta tersebut. Maka Jabir dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. alaihi ya. wasallam Dan Rasulullah SAW alaihi wasallam akhirnya ya memegang onta tersebut ya dan memukulnya Rasulullah memukul ya tentunya bukan pukulan yang keras ya pukulan yang tidak menyakitkan onta ya. intinya dipukul oleh Rasulullah Wasallam, ya tiba-tiba ontanya menjadi sehat kembali ontanya menjadi kuat kembali ini termasuk di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu Juallah unta ini kepadaku dengan harga satu uqiyah yaitu 40 dirham. Maka Jabir radhiyallahu anhu mengatakan tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Juallah kepadaku rasulullah saw meminta dua kali jabir menolak rasulullah minta lagi maka jabir akhirnya memberikan harta tersebut kepada rasulullah saw ya dengan agak jual beli apa yang dilakukan oleh jabir karena beliau ya di tengah-tengah perjalanan akhirnya beliau memberikan syarat kepada rasulullah saw ya syaratnya beliau yani Rasulullah saw bisa mengambilnya setelah Jabir sampai ke rumahnya ya setelah Jabir sampai ke rumahnya sebelum itu tidak berhak maka itulah yang terjadi syarat tersebut disepakati oleh Rasulullah saw sampai ke rumahnya kemudian Jabir radhiyallahu anhu pergi ke Rasulullah saw untuk menyerahkan untanya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berminat dengan onta tersebut. Akhirnya onta dikembalikan kepada Jabir dan uangnya sudah diterima oleh Jabir. Ya, ini termasuk diantara ya contoh kebaikan akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW Wasallam memberikan kepada Jabir ontanya yang tadinya sudah dibeli dan uangnya pun tidak diminta lagi oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Yang menjadi inti permasalahan di sini adalah bahwa Jabir ketika itu memberikan syarat ketika terjadi jual akad jual beli, ya dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ya kepemilikan sudah berpindah tapi hak untuk menggunakannya ya dibatasi sampai setelah e, Jabir bisa sampai ke rumah, ya ketika onta tersebut sudah menyampaikan Jabir sampai ke rumahnya barulah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhak menggunakannya dan ini tidak bertentangan dengan maksud akad. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima syarat itu, ya dari dua kejadian ini kita tahu ya bahwa di sana ada dua jenis syarat dalam sebuah akad ya ada syarat yang tidak bertentangan dengan syariat atau tidak bertentangan dengan maksud akad maka syarat ini syarat yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak Inilah yang masuk dalam kaidah yang kita bahas. Al muslimuna ala syurutihim. Bahwa kaum muslimin itu tergantung syarat-syarat yang dibuat oleh mereka. Dan jenis yang kedua adalah syarat yang bertentangan dengan syariat atau syarat yang bertentangan dengan maksud akad. Ya. Syarat yang seperti ini adalah syarat yang batil syarat yang batil itu maksudnya adalah syarat yang seakan-akan tidak ada, tidak diakui sama sekali. Itulah syarat yang yang batil, ya. Syarat yang sah contohnya tadi dalam hadis Jabir ya, itu syarat yang sah, syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Syarat yang batil adalah syarat yang ada dalam hadis Barirah, ya. Ketika eh, tuannya mensyaratkan hak walaknya tetap pada dirinya, tetap untuk dirinya. Padahal yang memerdekakan Barirah adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Contoh penerapan dari kaidah ini, ya. Tadi pembahasan tadi sudah menyinggung ya beberapa contoh tentang kaidah ini. <tuh> Namun eh, tidak mengapa kita tambahi dengan contoh-contoh yang lainnya. Karena syarat dalam sebuah akad itu terbagi menjadi dua, maka contoh-contohnya pun kita bagi menjadi dua. Contoh syarat yang dibolehkan, ya, misalnya ada orang yang menikahi seorang perempuan, ya, dan seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan ini, misalnya dari luar Jawa. Misalnya dari Kalimantan, atau dari Sumatera, atau dari Bali, atau dari Irian, atau dari Maluku, ya. Ketika si wanita melihat daerahnya jauh, ya, asalnya jauh, dan dia khawatir kalau nantinya dia dibawa ke tempat itu, akhirnya jauh dari orang tuanya. Padahal dia, misalnya, anak tunggal dan dia khawatir dengan keadaan orang tuanya kalau dia tinggal. Maka akhirnya perempuan tersebut memberikan syarat. Tidak mengapa engkau menikahi aku, tapi aku punya syarat. Jangan sampai aku dibawa keluar Jawa. Kalau masih di Jawa tidak masalah. Kalau ada sesuatu pada orang tuaku aku bisa membantunya langsung bisa pergi ke sana. Ya. Yeah. Amabila syaratnya seperti ini, maka syarat ini tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Karena apa? Karena sesuatu itu asalnya mubah. Syariat Islam tidak mengharuskan demikian. Itu sesuatu yang mubah. Keluar ke pulau lain, sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan. Iya. Akhirnya dengan syarat tersebut, sesuatu tersebut dilarang. Maka ini dibolehkan seperti ini dan ketika pihak kedua menyetujui maka dia harus menjalankan syarat tersebut ya dia harus menjalankan syarat itu kalau dia meninggalkannya dia berdosa dan dia zalim ya makanya ya kalau ada ya seorang perempuan yang mengajukan syarat seperti ini maka hati-hati maka hati-hati pikirkan konsekuensinya Apabila konsekuensinya terlalu berat bagi Anda, maka jangan. Ya, apabila tidak Anda masih bisa ya menjalankan syarat itu ya. Karena misalnya ya bisnisnya Anda memang tempatnya di Jawa, ya maka terima syarat itu. Termasuk di antara syarat yang dibolehkan juga. Apabila seorang perempuan ketika khawatir nanti dimadu, ya dan dengan keadaan di madu dia eh, sulit untuk tetap bisa melakukan ya kewajibannya sebagai seorang istri berkhidmah kepada seorang istri eh, kepada seorang suami dengan baik ya karena madu ya adalah sesuatu yang berat untuk dia hadapi dalam kehidupan ya. maka dia boleh mensyaratkannya boleh mensyaratkannya di sebelum akadnya. Kalau setelah akad tidak bisa, ya. Tapi kalau sebelum akad bisa. Seorang perempuan boleh memberikan syarat ini. Ya, walaupun ini adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama, ya namun sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat. Ya, karena apa? Karena ee eh, atau poligami dalam syariat, ya bukan sesuatu yang diwajibkan, ya bukan sesuatu yang yang diwajibkan pada asalnya dibolehkan atau kalau misalnya keadaannya mendesak ya mungkin sampai disunnahkan atau bahkan diwajibkan ya tapi pada asalnya tidak demikian pada asalnya bukan kewajiban itu masuk dalam ranah dibolehkan di dalam syariat ya kalau misalnya sebelum akad seorang wanita memberikan syarat ini ya silahkan ya menikahi saya tapi dengan syarat ya, saya tidak mau dimadu. Saya tidak mau dimadu, saya tidak kuat kalau hidup dengan eh madu, ya. Maka syarat seperti ini dibolehkan dan harus dijalankan. Ini sangat berat bagi seorang laki-laki. Ya. Tapi ada seorang laki-laki yang tetap mau, ya. Karena mungkin dia sangat cantik, ya. Mungkin dia mau memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan ya oleh eh, lelaki tersebut misalnya ya ayahnya yang punya kedudukan yang tinggi atau misalnya keadaannya berada ya bisa jadi seorang laki-laki tetap menerima syarat tersebut <tuh> dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan dengan syariat ya makanya harus dijalankan ya hal ini telah disinggung oleh Ibn Al Qayyim rahimahullahu taala ya Ibn Al Qayyim mengatakan ya bahwa hal tersebut dibolehkan syarat yang demikian itu dibolehkan <coughs> berbeda ya kalau syaratnya harus mentalak istri pertama yang ini tidak diperbolehkan. Kalau misalnya ada perempuan yang ingin dinikahi oleh orang yang sudah beristri, ya, kemudian perempuan tersebut memberikan syarat. Saya mau engkau nikahi, tapi ceraikan dahulu istri pertama. Ceraikan dahulu istri pertama, saya tidak mau dimadu. Tapi kalau kamu mau menceraikan istri pertama, maka saya tidak masalah. Saya akan menikah dengan kamu. Ini syarat seperti ini batil. Syarat seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena ini bertentangan dengan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah melarangnya. Dalam sebuah hadis yang sangat tegas, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, لا يحل لتستغ... ya tidak dihalalkan bagi seorang perempuan meminta agar madunya diceraikan agar bisa makan di piring sendirian atau agar bisa menikah karena dia akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan baginya. Ya. Syarat ini kenapa tidak boleh? Karena syarat ini bertentangan dengan dalil dalam syariat yang sangat tegas itu. Ya. Kemudian contoh lagi, ya apabila ada orang yang memberi kain, membeli kain di pasar atau di toko, kemudian dia ragu. Dia ragu istrinya senang tidak kain ini. Akhirnya si pembeli mengatakan, bagaimana kalau saya bawa dulu ke rumah, ya. Nanti kalau istri saya setuju, ya, akad jual beli ini kita lakukan. Maksudnya akad jual beli ini kita teruskan. Dia sudah beli di situ. Ya, dia sudah beli. Tapi dia khawatir, khawatir istrinya eh, tidak cocok. Ya, maka dibolehkan bagi pembeli memberikan syarat seperti itu. Ya. Saya mau beli ini, tapi nanti kalau istri saya tidak cocok, saya kembalikan. Kalau istri saya cocok, maka jual beli diteruskan. Ini tidak masalah. Kenapa demikian? Ya, karena ya Islam ya, sebenarnya membolehkan khiar. Membolehkan khiyar atau hak e, memilih, apalagi hak memilih tersebut, ya, ada dan dilakukan, ya, e, disyaratkan oleh salah satu pihak, ya, maka ini dibolehkan, ya, misalnya, ya, saya ingin membeli motor ini, tapi... Saya ingin mencobanya sehari. Kalau ternyata dalam sehari, ya motor ini eh, ada yang saya tidak cocok dengannya, maka saya kembalikan. Ini khiar hak pilih untuk meneruskan atau membel, me, membatalkan akad. Seorang pembeli diberikan hak untuk membuat <tuh> syarat khiar ini. Iya. Kalau misalnya si penjual ya menerima syarat tersebut, maka syarat tersebut harus dijalankan. Tidak boleh ya. Kemudian setelah itu mengatakan tidak, saya tidak mau. Kamu kan sudah beli. Kamu kan sudah beli dan itu sudah kamu gunakan sehari. Sekarang tidak boleh kamu uh, mengembalikannya lagi. Jual beli sudah sempurna dan jual beli sudah terjadi tidak boleh mengatakan demikian. Kenapa? Karena tadinya dia sudah menerima syarat itu, syarat khiyar. Ya. Kalau syarat khiyar dibuat dan dua belah pihak ya sudah menyetujuinya, maka dia harus, ya, keduanya harus menjalankannya sesuai dengan syarat. Al-Muslimuna ala syurutihim. Ya. Kaum muslimin itu tergantung pada syarat yang dibuat oleh mereka. Dan perlu ditekankan di sini, ya. Perlu saya tegaskan, kaedah ini menjelaskan tentang kaum Muslimin. Menjelaskan tentang kaum Muslimin, tapi pada hakikatnya, ya, pada hakikatnya, kaedah ini tidak hanya mencakup kaum Muslimin saja, tapi misalnya, ya, ada perjanjian jual beli antara kaum Muslim, kaum Muslimin dengan orang-orang yang non-Muslim, ya, maka tetap saja syarat-syarat yang dibuat di antara mereka harus dijalankan selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan maksud akad ya maka harus tetap di eh, diterapkan harus tetap dijalankan ya jadi memang kaidahnya hanya menyebutkan kaum muslimin tapi sebenarnya ya kaidah ini lebih Uh, luas dan lebih umum dari kata kaidah ini wallahu aalam. Taib. Uh, contoh dari syarat yang kedua yang batil. Ya. Yeah. Syarat yang batil ini juga banyak contohnya. Seperti misalnya ada orang mewakafkan sebidang tanah. Orang mewakafkan sebidang tanah misalnya untuk masjid Kemudian orang tersebut mengatakan ketika wakaf, ya, saya mewakafkan tanah ini, tapi kalau saya nanti ingin, ya menjualnya saya akan jual. Ya mungkin itu adalah satu-satunya tanah bagi dia. Dan dia khawatir, ya kalau misalnya bisnisnya bangkrut, ya bisnisnya rugi, uangnya habis, maka hanya tanah itu yang dia andalkan. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Saya wakafkan tanah ini dengan syarat saya boleh menjualnya kapanpun saya inginkan. Maka akad atau syarat yang seperti ini, ya, syarat yang seperti ini adalah syarat yang batil. Syarat yang seakan-akan tidak ada. Ya. Kalau dia sudah wakafkan, sudah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menjadi miliknya lagi. Contoh lagi, Ya. Apabila dalam sebuah akad pernikahan. Ya, ini sudah saya sebutkan di awal tadi. Seorang wanita mengatakan, "Kamu boleh menikahi saya. Tapi saya tidak mau engkau jima. Saya tidak mau engkau jima." Atau mengatakan Saya tidak mau mendapatkan anak darimu Ya Ini tidak diperbolehkan Dan syarat seperti ini syarat batil Apabila nantinya Dia mendapatkan anak dari suaminya Maka Seakan-akan syarat tersebut tidak ada Pernikahan berjalan dengan mulus Tidak ada yang mengganggu pernikahan itu Karena syarat itu seakan-akan tidak ada ya karena seorang ya yang melakukan akad nikah ya. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk itu ya dan itulah tujuan utama dalam syarat dalam akad nikah. <tuh> Ini berbeda dengan syarat yang misalnya ya syarat tertentu dia waktunya ada jaraknya, ada batasnya. Misalnya mengatakan saya saya mau engkau nikahi tapi saya memberikan syarat selama dua tahun, ya, saya tidak ingin punya anak karena saya masih belajar, saya masih kuliah misalnya. Syarat yang seperti ini tidak bertentangan dengan syariat karena suami masih boleh untuk berhubungan dengan dia. Hanya saja dia mensyaratkan saya tidak ingin mempunyai anak selama selama dua tahun misalnya karena misalnya sisa kuliahnya diperkirakan tersisa dua tahun saja ini tidak bertentangan dengan syariat ya dan tidak bertentangan dengan maksud akad ya karena setelah itu masih bisa untuk e, melakukan e, atau menerapkan maksud akadnya maksud akadnya tidak hilang secara keseluruhan maka ini dibolehkan contoh lain ya Apabila ada seorang laki-laki Ini syaratnya dari laki-laki Dia mengatakan ketika akan akad nikah ya, Saya mau menikahi kamu Tapi dengan syarat saya tidak wajib menafkahi kamu Dengan syarat saya tidak wajib menafkahi kamu Saya tidak mau menafkahi kamu Kamu menafkahi dirimu sendiri Apabila syarat ini datang dari laki-laki, maka ini ya bertentangan dengan syariat. Kenapa demikian? Ya, karena syariat mewajibkan seorang laki-laki untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anaknya. Inilah syarat ya yang menghalalkan sesuatu yang haram, ya. Karena sebenarnya ya haram baginya untuk tidak menafkahi istrinya. Kemudian dia halalkan. Kemudian dia bolehkan. Saya tidak mau menafkahi istri saya. Maka syarat yang seperti ini adalah syarat yang yang batil. Kemudian contoh lain. ya Apabila ada orang yang menjual buah-buahan. Menjual buah-buahan. Atau menjual apapun ya, makanan apapun. Dia mengatakan, silahkan membeli tapi jangan dimakan ya. Silahkan membeli tapi jangan dimakan. Maka kata-kata ini syarat ini adalah syarat yang batil. Makan saja setelah membeli, tidak masalah. Karena orang membeli itu berarti dia memiliki. Ya. Dan makanan itu tidaklah dimiliki kecuali untuk dimakan. Tidak ada maksud lain selain itu. Ya. Maka dia harus ya, harus Uh, dia tidak harus menjalankan syarat tersebut ya karena syaratnya adalah syarat yang yang batil. Contoh syarat yang batil lagi di akad pernikahan misalnya. Di akad pernikahan seseorang mengatakan saya mau menikahi kamu. Tapi dengan syarat tidak ada mahar. Dengan syarat tidak ada mahar. Maka seperti ini ya. Ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan syariat karena syariat mewajibkan mahar wa atun berikanlah kepada istri-istri tersebut ya mahar-mahar mereka ini perintah dan perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban dan para ulama mengatakan bahwa mahar adalah rukun dalam eh, pernikahan maka harus dijalankan tidak boleh membuat syarat yang bertentangan dengan kewajiban ini ya. Ketika e, syariat mewajibkan, maka tidak boleh tidak boleh memberikan syarat yang menggugurkan kewajiban tersebut. Begitu pula sebaliknya. Ketika syariat Islam mengharamkan sesuatu, ya maka tidak boleh kita membuat syarat yang menjadikan hal tersebut di dibolehkan boleh untuk dilakukan ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Demikian yang bisa ana sampaikan ya dalam kesempatan kali ini yang karena waktu maka saya akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh